Bang, ini satu bijinya berapa bang harganya? Sekarang naik jadi 2,5. 2.500 per biji. Sehari itu habis berapa tusuk bang, kurang lebih? Kurang lebih 500. 500 tusuk kali 2.500 om, saya ngeri lor 1 juta itu naik mangkat terus sebulan 30 juta lor. Wah, mantep itu ya. Semoga nanti habis diliput usahanya tambah laris ya bang ya. Amin, amin, amin. Langsung aja kita intip cara pembuatan jajanan kekinian bakso berjaket. Ini pertama di Semarang ya lor ya, belum ada saingan. Patokannya sangat mudah lor. Kalau ke arah sebelah sana menuju kampus UNES, ini saya berada di Jalan Sekaran Raya, RT 1 RW 8, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, kampus UNES ya. Ini ada yang jualan soket bakso berjaket. Biar teman-teman nggak penasaran gimana abangnya ini bisa jualan soket dan tipsnya bagaimana, caranya gimana, komposisinya banyak apa aja, modalnya berapa, langsung aja kita masuk ke dalam intip lengkap cara buatnya. Langsung aja kita intip cara pembuatan jajanan kekinian bakso berjaket. Ini pertama di Semarang ya lor ya, belum ada saingan, belum ada yang jualan dimanapun lor ya. Wah, ini stoknya abangnya melimpah lor. Jadi ini pertama-tama pakai tepung apa bang ini bang? Segitiga. Segitiga biru ya? Ya. Oke, terus? Dikasih bumbu. Dikasih bumbu chicken. Bumbu chicken gitu ya? Bumbu tepung segitiga biru dikasih bumbu chicken, dikasih garam sama penyedap rasa ya lor ya. Terus ini dicelupin apa bang ini bang? Air bumbu. Air bumbu. Kalau boleh saya tahu bumbunya kurang lebih apa aja? Kurang lebih ya kayak penyedap rasa. Penyedap rasa. Ladaku. Garam sama ya. Ladaku sama telur gitu ya, ya bang ya. Oke. Oke. Lukinya kayak gitu ya bang ya. Diatur disesuaikan sama biar crispy. Makannya jangan terlalu tekan. Jadi pelan-pelan gitu ya, santai itu ya. Oke. Bang, ini satu bijinya berapa bang harganya? Sekarang naik jadi 2,5. 2.500 per biji. Sehari itu habis berapa tusuk bang, kurang lebih? Kurang lebih 500. 500 tusuk kali 2.500 om, saya ngeri lor 1 juta itu naik mangkat terus sebulan 30 juta lor. Wah, mantep itu ya. Semoga nanti habis diliput usahanya tambah laris ya bang. Amin, ya. Amin, amin. Bang, dulu kok bisa usaha kayak gini, ceritanya gimana bang? Ini inspirasi dari YouTube. Inspirasinya dari YouTube. Oh, jadi ini abangnya lihat-lihat di YouTube gitu ya? Iya. Terus dimodif sendiri gitu ya? Sendiri. Oke, langsung jualan gitu ya? Oh, berarti belajarnya ini otodidak ya bang ya? Otodidak, asli. Oke. Jadi nggak ada yang ngajari langsung ini ya? Langsung. Nah, untuk awal-awal modal usaha kayak gini itu dulu habis berapa juta bang? Gerobak tempat? 7 juta. 7 juta? Kurang lebih. Abangnya udah jualan berapa tahun bang di sini? Hampir ada 5 tahun nanti. 5 tahun ya? Oke, cerita sedikit bang pengalaman awal-awal waktu jualan dulu sebelum corona itu gimana bang? Rame atau gimana bang? Untuk pertama masih agak sepi. Agak sepi? Laku pertama, nah. Jualan pertama itu laku berapa dulu awal-awal? Masih ingat nggak? Kurang lebih 150 bang. Awal jualan udah laku 150? Nah. Lumayan ya bang ya? Lumayan. Terus pernah nggak masa jayanya gitu habis berapa gitu? Kurang lebih ada 600. 600 ya? Itu udah capek ya bang ya? 600 pengen rong ewu. 500 wakil lor, itu lor. 2.000. Tapi dulu harga masih 2.000 ya bang ya? Masih 2.000. Buatannya gampang ya bang ya, ternyata ya bang ya.
masaknya pakai api kecil apa sedang, Pak? Api kecil. Api kecil ya. Jangan terlalu panas, angin meledak. Oh. Meletus gitu ya, Bang ya. Jadi apinya kecil, jadi matangnya bisa merata gitu ya, Bang ya. Merata ke dalam. Cocok, Lur. Bang, ini terakhir Bang. Resepnya apa Bang, biar jualannya bisa laris seperti abangnya ini? Tekun, rajin, teliti. Tekun, rajin, teliti. Tekun dalam artian buka terus gitu ya Bang ya? Jangan frustasi lah, kalau penting jangan putus asa. Oh, yang namanya jualan mesti ada pasang surutnya ya Bang ya. Nah, teliti itu maksudnya gimana Bang? Teliti dalam membuat makanan kayak kebersihan. Oh, bumbu-bumbu diperhatikan gitu ya Bang ya. Jangan sampai mengecewakan konsumen ya Bang ya. Oke, semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya Bang ya. Oke teman-teman, habis ini kita akan coba pesanan saya kayak gini. Oke Bang, ini kita coba dulu ya. Ini sosis. Ini yang bakso ya. Oke, langsung aja Lur, kita kasih saus. Yang banyak Bang, yang banyak Bang. Tak sausnya enak lor, wah lor, wes rasa kesuwen, langsung aja dijajal lor, rasanya kayak begini. Temen, jajanannya kayak gini ya, yang satu sosis, yang satu bakso. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja ya lor, kita coba dulu. Asli ini empuk, enak, sedep lur. Jadi ini dagingnya, sosisnya empuk, terus balutan tepungnya itu kayak yang di KFC-KFC lur ya. Dan ini sausnya bikinan sendiri lur. Jadi ini mantap ya. Kita kumpulin ya, nanti kita buang tempat sampah lur. Untuk nilainya sendiri ya lur, 9,5 recommended. Wajib untuk dicoba ya teman-teman, langsung gaskin merapat ya lur. Habis ini kita bungkus ya lur ya. Ini Mas Tarjo makan dua pahit lur, berhenti pengen makan lagi ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.